Wih. Waduh, dia bingung. Wah, Argentina, bos. Tapi masih berhenti. Wah, dia bingung. Kita lihat yang dia cakap. Waduh. Oke, guys. Balik lagi nih bersama gue di channel gue. Di setiap diary. Gimana teman-teman? Prediksinya ganteng semalam, gila kan? Kroasia menang atas Maroko ya 2-1 ya. Jadi otomatis Kroasia menjadi juara 3. Dan sekarang berhubung ntar malam final nih antara Argentina melawan Prancis. Gue udah siapin nih dua bendera. Prediksinya ganteng emang dah, keren banget kan. Nah, gue mau prediksi lagi. Nah, kayak si ganteng, kira-kira ganteng nanti milih yang mana nih? Ini kedua negara nih, aduh hebat-hebat ya, bintang-bintangnya juga hebat-hebat ya. Kalau di Prancis ada si Mbappe kan, Argentina ada Lionel Messi kan. Padahal satu tim nih, tapi kali ini lagi berseteru nih, bentrok nih. Kira-kira siapa yang menang ya? Ini antara benua Amerika dan benua Eropa nih, lagi ujuk gigi tentang kekuatannya nih. Ayo, pasti teman-teman penasaran kan? Kalau gue sih, gue sendiri milihnya sih ini ya, Argentina. Tapi nggak tahu nih nanti pilihannya si ganteng Argentina atau Prancis ya. Kita simak baik-baik. Gue juga udah siapin, kayak sebelumnya gue nyiapin imun nanti kira-kira ganteng pilih yang mana. Soalnya kan kemarin tuh waktu diacak-acak punya Kroasia ya. Nah, sekarang gue nggak tahu nih dia pilih Argentina atau Prancis. Oke, teman-teman, skuy. Oke, guys, nih gue udah siapin si ganteng. Nah, di sini gue udah nyiapin nih bendera Argentina. Nah, di sini bendera Prancis. Nah, kira-kira si ganteng pilih yang mana nih? Nih udah gue taruh sih di sini nih. Kira-kira dia ngeliat gak ya? Soalnya rada jauh juga sih. Tuh. Wah, dia udah mulai jalan. Gak apa-apa, kita tes. Kita tes dari kejauhan ya. Nah, ini udah mulai nih. Nah, nih. Lihat nih. Udah mulai nih, dia ngelirik kemana nih. Oke. Wih. Aduh, dia bingung. Wah, Argentina, bos. Tapi masih berhenti. Wah, dia bingung. Kita lihat yang dia cakap. Waduh. Say goodbye Prancis dong. Wah. Waduh. Ternyata ganteng pilihnya Argentina, bos. Lihat tuh. Wah. Congratulations banget sih ini buat Argentina nih. Wah, keren banget. Kayaknya nih Argentina nih bakalan menang gede nih. Langsung dijatuhin bendera nih. Ya udah, teman-teman. Skuy. Oke, guys. Balik lagi nih, guys. Nah, kira-kira tadi pilihannya si ganteng mantap gak ya? Kalau gue pribadi sih senang banget Argentina bakal jadi juara Piala Dunia di tahun 2022 ini ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan, soalnya Prancis juga kan nggak mau ngalah gitu aja kan. Ya iyalah, juara Piala Dunia 2018 dia pengen merebut gelar lagi kan di 2022. Tapi nggak tahu juga apakah Argentina bisa menang Prancis atau enggak. Soalnya pertandingannya nanti pasti bakalan seru malam ini. Tapi balik lagi nih, pilihannya si ganteng ini jarang meleset loh teman-teman dari awal. Aduh, kalau udah kritis sih udah ketahuan ya. Ya tapi gue juga nggak tahu. Aduh, nggak sabar nih nunggu nanti malam. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah like, comment dan subscribe ya teman-teman. Dan juga teman-teman yang nonton video ini sampai habis, jangan lupa di share ke teman-temannya ya, saudara-saudaranya, supaya bisa terhibur juga kan. Terima kasih banget ya teman-teman.
semoga channel gue bisa menghibur teman-teman dan prediksinya juga tepat ya. Pasti teman-teman juga nungguin kan. Oke, teman-teman, see you next vlog ya. Bye-bye.